diukur berdasarkan usia objek lain di tata surya sekitar waktu yang sama, matahari diperkirakan berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Lalu, berapa lama kira-kira masa hidupnya? Menurut para astronom, diperkirakan matahari akan hidup hingga 10 miliar tahun lagi. Ini berdasarkan pengamatan bintang-bintang lainnya. Selama usia itu, akan ada yang terjadi. Dalam waktu 5 miliar tahun, diperkirakan matahari berubah menjadi raksasa merah. Inti matahari juga diperkirakan akan menyusut, namun bagian luarnya meluas hingga orbit Mars dan menelan bumi dalam proses. Dengan catatan, jika bumi masih ada saat itu. Science Alert menuliskan, satu hal yang pasti kehidupan manusia saat itu sudah tidak ada lagi. Serta menurut fakta, umat manusia hanya punya 1 miliar tahun lagi kecuali memiliki jalan keluar dari sini. Penyebabnya adalah matahari memiliki peningkatan kecerahan sekitar 10% per miliar tahun. Angka tersebut memang tidak besar, namun memiliki dampak untuk akhir kehidupan di bumi. Lautan menjadi menguap dan permukaan menjadi terlalu panas untuk membentuk air. Namun, pada studi tahun 2018 dengan pemodelan komputer menemukan matahari kemungkinan akan menyusut menjadi katai putih dan berakhir menjadi planet nebula. Nasib yang sama akan terjadi pada 90% bintang lainnya. Model data yang dibuat tim sebenarnya memprediksi siklus kehidupan dari beragam bintang untuk menemukan kecerahan nebula yang terkait dengan massa bintang yang berbeda. Sebagai informasi, nebula relatif umum di seluruh alam semesta yang bisa diamati. Seluruhnya dinamakan planet nebula bukan karena ada hubungannya dengan planet, namun saat ditemukan pertama kali oleh William Herschel pada akhir abad ke-18, seluruhnya mirip dengan planet saat dilihat dengan teleskop saat itu. Sementara itu, hampir 30 tahun para astronom memperhatikan nebula paling terang di galaksi lain dengan tingkat kecerahan yang hampir sama. Artinya, setidaknya secara teoritis dengan melihat nebula di galaksi lain, para astronom bisa menghitung berapa jarak jauhnya.